Halo pecinta Realme. Nah, saya Fajar Finanda, promotor Realme dari Master Mobile Seluler. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari Realme 3 dan Realme 3 Pro. Nah, sama-sama hampir sama nih desainnya. Nah, untuk Realme 3, Realme 3 sendiri memiliki layar ini enggak bisa ya. Realme 3 dari segi desain sudah menggunakan layar full view display, dual full screen. Wow, amazing kan? Nah, sedangkan dari Realme 3 Pro sama 6,3 inch yang membedakan dari sisi ini lebih lengkap nih, belakangnya. Nah, kalau Realme 3 itu dia gradasinya di bawah, jadi dia perpaduan antara warna hitam dan ungu. Nah, untuk Realme 3 Pro sendiri dia bergradasi, kalau di kena cahaya dia akan membentuk huruf S. Nah, kok kenapa membentuk huruf S? Karena Realme 3 Pro terinspirasi dari kecepatan. Nah, cocok nih buat yang suka game, karena Realme 3 Pro sudah terinspirasi dari kecepatan. Nah, terus yang membedakan lagi dari Nah, untuk segi spek, untuk dari segi spek nih kita bisa lihat perbedaan antara Realme 3 sama Realme 3 Pro. Mana ya tentang ponsel nih. Nah, kita bisa lihat perbandingannya nih Realme 3 sama Realme 3 Pro. Nah, untuk dari versi Android-nya sama ya, dia menggunakan versi Android 6.0. Nah, yang membedakan ini prosesor. Nah, untuk prosesornya di Realme 3 menggunakan Helio P60, sedangkan di Realme 3 Pro sudah menggunakan prosesor Snapdragon 710 AI. Nah, khusus buat para gamer cocok banget nih buat game di Realme 3 Pro. Nah, untuk variannya Realme 3 itu menggunakan varian 332, sedangkan di Realme 3 Pro sudah menggunakan RAM 4 internal 64. Nah, dari segi kamera nih Realme 3. Kamera Realme 3 sendiri memiliki kamera belakangnya dual kamera belakang nih. Sudah beresolusi 13 plus 5 megapiksel nih. Contoh dari kamera Realme 3. Nah, kita bisa bandingin juga sama kamera Realme 3 Pro. Nah, ini kamera dari Realme 3 Pro. Kamera Realme 3 Pro sendiri beresolusi 16 plus 5 megapiksel. Nah, jadi kelihatan kan bedanya. Untuk fiturnya hampir sama di Realme 3 Pro sama Realme 3. Sini. Sama-sama memiliki mode bentang malam, panorama, mode pakat, pelan waktu, sama slow motion. Kamera depannya. Nah, untuk kamera depan Realme 3 sendiri beresolusi 13 megapiksel. Untuk kamera Realme 3 Pro beresolusi 25 megapiksel. Jadi kelihatan kan bedanya antara 13 sama 25 megapiksel. Ada fitur yang terbaru namanya slow motion, ya kita coba ya mas, motion Realme 3 sama Realme 3 Pro. Oke, okay. Kita bisa lihat. Nah, kita lihat hasilnya slow motion Realme 3 dan Realme 3 Pro. Nah, jadi ini fitur terbaru dari Realme 3 dan Realme 3 Pro. Dari segi kecepatan kita bisa lihat perbedaan nih antara Realme 3 sama Realme 3 Pro. Nah, contoh kita buka YouTube ya. Kita akan membuka YouTube. Cepat yang ini ya. Nah, cepat yang Realme 3 Pro, karena Realme 3 Pro memiliki prosesor lebih tinggi, yaitu 710 Qualcomm Snapdragon 710, sedangkan Realme 3 memiliki prosesor Helio MediaTek P60. Nah, kita coba lagi, kita coba apa ya, musik ya, kita coba track musik ya.
lebih cepat di Realme 3 Pro. Nah, untuk harga dari Realme 3 sendiri memiliki 3 varian, yaitu 332, 364, dan 44. Untuk 332 sendiri harga Rp1.999.000. Untuk 364-nya harga Rp2.099.000. Untuk varian 464-nya harga Rp2.399.000. Nah, untuk Realme 3 Pro memiliki 2 varian harga. Untuk varian 464 harga Rp2.999.000. Untuk varian 6128 harga Rp3.699.000. Nah, buat para gadgetan pecinta Realme nih, langsung aja datang ke Master Mobile Seluler.